Selamat datang di channel pendidikan Al-Milham, kelas 6, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran SBDP. Lagu bertangga nada diatonis, mayor dan nada diatonis minor. Pastinya kalian tidak asing dengan wanita berkepala di samping, bukan? Benar sekali, dia adalah Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Atas jasanya, W.R. Supratman menciptakan sebuah lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh W.R. Supratman dengan tempo andante dan birama 4/4. Tahukah kalian bahwa lagu Ibu Kita Kartini termasuk jenis lagu dengan tangga nada berdiatonis mayor? Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut ini. B. Lagu bertangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang berdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1,5. Tangga nada diatonis ada 2 macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. C. Lagu bertangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang memiliki jarak interval nada 1,5. Urutan interval nada mayor sebagai berikut. 1,1,5, 1,1,1,5. Ciri-ciri lagu tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Kedua, terdengar penuh semangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Contoh lagu memiliki tangga nada mayor adalah Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Hari Merdeka, dan Maju Tak Gentar. E. Lagu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang memiliki interval nada dengan jarak 1,5, 1,1,1,5, 1,1. Salah satu jenis tangga nada minor adalah tangga nada minor harmonis. Tangga nada minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan 1/2, sehingga diberi tambahan is. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut ini. Dimulai dengan nada la, si, do, re, mi, fa, dan nada ketujuh dinaikkan 1/2 menjadi kis atau sis dan diakhiri dengan nada la. Jadi berbunyi la, si, do, re, mi, fa, sis, la. Ciri-ciri lagu tangga nada diatonis minor. A. Bersifat sedih, namun ada juga lagu yang bertangga nada minor tapi gembira dan semangat, contohnya Bumong Jempa dan Ayam Den Lape. Yang kedua, lagu terdengar kurang bersemangat. Yang terakhir, biasanya diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 3 atau mi dan diakhiri nada 6 atau la. Contoh lagu tangga nada minor adalah lagu nasional Mengheningkan Cipta, lagu nasional Gugur Bunga, dan lagu daerah Butet dari Tapanuli, Sumatera Utara. Silahkan nyanyikan lagu Butet bersama teman-temanmu ya. Kemudian catat makna lagu tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.